ومن نبيك وما دينك وما كبرتك وما إمامك ومن إخوانك. Manusia tak bernyawa lagi, akan datanglah enam pertanyaan. Pertama, ditanya siapakah Tuhanmu? Kedua, ditanya siapakah Nabimu? Ketiga, ditanya apakah agamamu? Keempat, apakah kiblat kamu? Kelima, apakah imam kamu? Beruntunglah bagi orang yang takwa, semua pertanyaanmu
agamaku. Keempat Ka'bah itulah kiblatku. Kelima Quran itulah imanku. Muslimin muslimat saudaraku. Tak akan pernah peduli demi cinta rela walau mati.
menyesatkan semua manusia. Terlena oleh hidupnya, lupa tugasnya, lupa tugasnya, lupa tugasnya, lupa sholatnya, lupa sholatnya, lupa sholatnya. Jalan seakan kau hidup 1000 tahun lagi, bersujudlah seakan kau mati sebentar tak lama lagi.
nasibmu, bagaikan nasib sang bunga saat layu. Sak madunya bila bunga-bunga layu kering kagasari, oh, jangankan lagi menghirami, menoleh pun ia tak sudi. Dari itu jaga citramu.
sebagai wanita mulia. Gunakan akal sehatmu, jangan seperti orang gila. Dunia wanita hiasi segala keindahannya. Dunia wanita jasamu besar di atas dunia. Tiada yang perkasa tanpa dirimu, tiada penguasa tanpa dirimu, tiada keturunan tanpa dirimu, tiada keindahan tanpa cinta seorang wanita. Dunia wanita hiasi segala keindahannya. Walau satu ayat dengan kerendahan hati, sampaikan walau satu ayat dengan ketulusan hati. Tuhan menciptakan insan agar beribadah kepadanya. Sampaikan walau satu ayat dengan kerendahan hati. Walau satu ayat dengan kerendahan hati, sampaikan walau satu ayat dengan ketulusan hati. Tuhan menciptakan insan agar beribadah kepadanya. Sampaikan walau satu ayat dengan kerendahan hati.
dapat berubah. Aku yang tiada bersalah terperangkap dalam nista. Hanya karena fitnah belaka ku harus dipenjara. Mereka yang salah pun tertawa. Aku menderita hidup penuh dengan aniaya. Mungkinkah ini ujian ataukah hanya cobaan? Allah katakan hatiku walau dalam kepahitan. Lebih pedih. Jangan kau sesali nanti bila saatnya berganti. Ku pasrah pada Ilahi, itu semua akan kembali. Fitnah itu akan menyesat diri. Terkadang dapat berubah. Aku yang tiada bersalah terperangkap dalam nista. Hanya karena fitnah belaka ku harus dipenjara. Mereka yang salah pun tertawa. Aku menderita hidup penuh. Hanya cobaan. Allah tabahkan hatiku walau dalam kepahitan. Sangat menyeramkan, sering terjadi di mana-mana.
menegangkan. Juga terjadi di mana-mana. Selalu berbicara bila ada yang coba mengingkarinya. Perbuatan si pembajak yang durjana, mari singkirkan dari bumi persada. Agar tak lagi kita merasa resah, hidup tentram dan damai, rukun sentosa. Jangan kau coba melakukannya, hindarkan dia. Drama yang sangat mengerikan sering terjadi di mana-mana. Tragedi yang sangat menakutkan juga terjadi di mana-mana. Orang-orang yang tak bersalah ikut-ikut terbawa-bawa. Anak-anak yang tak berdosa juga ikut menanggung siksa. Hanya karena untuk ambisinya rela menghancurkan apa saja. Hanya karena untuk pribadinya mengorbankan umat yang lainnya. Drama yang sangat menyeramkan sering terjadi di mana-mana. Tragedi yang sangat menegangkan juga terjadi di mana-mana. Aku sesali
sadari cintamu telah berduri. Kini aku sadari kau semai, kau tanam cinta berduri. Membawa beban luka, denyut nadi ini tak dapat ku rasa. Setelah ku tahu kau berdua, dulu kau bersumpah sehidup semati. Mengapa kini engkau ingkari? Lupakah kau akan janjimu? Biarlah ku menderita, tersiksa membawa beban luka. Sirna terabaikan.
tongkat penggalnya dan timpang langkah kakinya. Namun langkah nuraninya tegap tak tergoyahkan dia. Nuraninya tegap tak tergoyahkan.